Kita tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi hari ini dah lama juga tak turun kongkong. Jadi ni saya dengan sahabat saya biasalah, Mat eh. Dia pergi beli umpan. Jadi hari ini kedai pun buka lambat, pukul 8 baru buka. Jadi kita turun pun agak awal, tapi jadi lambat, jadi macam inilah, tunggu kedai buka dan sebagainya. Jadi hari ini kita cuba mancing di tepi-tepi. Di tepi muara, tengok siakap, tengok macam mana. Kalau ada rezeki kita hari ni adalah jadi kita jumpa di sanalah. Okey, assalamualaikum. Oh, itu dia, kita naik lagi. Bunga tanda. Ikan yang ketiga. Bunga tanda. Manis, manis. Halus, halus. Apa, Mat? Alamak, Mat. Ni sekarang kita berada di kawasan elektrik. TMB. Try-try nasi kat sini. Mana tahu lepas lah ada alamak, ungar lah, terbaik lah bos. Mantap. Action sikit. Alamak, bunga tanda. Baiklah, bos. Lokasi TMB, Tak sabar? TMB. Boleh cuba nasi kat sini, Cantik. Mantap. Boleh tahan sikit besar? Cuaca mendung dan nak hujan dah ni. Kita dah lari jauh. Tengok hujan mendung menghampiri kita orang. Nampaknya kita landing dulu dekat rakit di kawasan Rakit Salam. Kita tumpang lah sekejap berteduh. Ni rakit orang, tak tahu salah rakit siapa ni. Kita berteduh sekejap. Kita tunggu tengok hujan sampai, kita berteduh sekejap. Okay.
kemak cantik mak. Mantap nama mak. Allah besar, Allah mat besar, mat. Bawa sikit, jatuh kan kau, tak baik mat. Wah, mu dekat 1 kilo. Oh yo, mantap. Rezeki hari ni, rezeki hujan, rezeki ribut. Besar, cantik, mantap, mantap. Terbaik lah. Nah, itu dia. Bunga. Bunga, cantik. Support baik. Ah, tu dia. Cik Mat naik kapu. Cantik. Cun. Baiklah. Ah, tu dia. Mantap. Di lokasi TMB depan TMB. Kalau sahabat boleh turun sini. Boleh test-test di sini. Di sini pun ada masa-masa dia. Kalau nak bagi memang putus. Putus pun ada kat sini. Cuba-cuba nasib lah rezeki. Sambung memancing. Itu dia. Bang, jangan yang tutup putus yang tarik aku punya tadi bang. Rodok kan. Kepala mat senang je buka dia mat. Mat. Tu dia mantap bro. Bro, mantap bro. Terbaik bro. Okey, tak sahabat. Sekarang pun dah pukul 6. Kita berkemah-kemah untuk baliklah. Ini kita pun last kopek. Last kopek. Kita dalam 10 minit, 5 minit kita kemah-kemah lah. Baliklah, petang lah ni. Ni air pun mula gerak pasang. Bau mula pasang. Tapi bau seko baru dapat. Ikan tanda seko tak pasal dia cepat jari tu macam tu. Jadi sekarang ni kita siap nak balik lah ni. Okey, inilah hasil kita hari ni. Boleh lah buat lauk. Walaupun tak ada yang besar-besar. Seko ni lebih kurang dalam 3 kilo lah. 3 kilo lebih. Bunga ni tak sampai 1 kilo. Lebih kurang 1 kilo lah. Yang lain semua 800-900 gram.
Alhamdulillah, syukur.